Aktivitas Akademika Universitas Islam Indonesia atau UII Yogyakarta yang tergabung dalam Forum 2045 menegaskan Indonesia dalam kondisi darurat kenegarawanan dan meminta Presiden Joko Widodo untuk melakukan tobat etika dan moral. Pernyataan sikap Forum 2045 dan Civitas Akademika UII Yogyakarta ini dibacakan Profesor Heru Kurnianto Cahyono di halaman gedung UII Yogyakarta di Jalan Cikditiro, Kota Yogyakarta. Sejumlah dosen ini menilai kini Indonesia sedang mengalami kedaruratan kenegarawanan karena kekuasaan pemerintah telah digunakan secara sewenang-wenang demi kepentingan politik praktis. Teguran keras pun diberikan kepada Presiden Jokowi yang dinilai telah melanggar etika dan moral dalam situasi politik menjelang Pilpres 2024. Para dosen UII Yogyakarta dan Forum 2045 mendesak Presiden Jokowi untuk melakukan tobat etika dan moral. Menyerukan kepada semua pihak, para pimpinan dan khususnya pimpinan nasional, untuk mempelopori suatu tobat etika dan moral. Segala yang melanggar etika dan moral, terutama penyelenggaraan kekuasaan negara yang patut diduga telah dipakai untuk kepentingan sempit atau bahkan menjurus kepada upaya melanggengkan kekuasaan, hendaknya segera dihentikan dan mendapatkan koreksi yang fundamental. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.